Hai, Assalamualaikum. Selamat berjumpa di channel saya. Apa khabar semua? Semua saya diharap sihat-sihat belaka. Hari ini saya nak share dengan anda bagaimana kita nak tukarkan apa camcorder ini menjadi webcam. Ya, maklumlah waktu sekarang ni musim kita buat kelas secara online, buat meeting, meet dan sebagainya. Kita memerlukan kamera dan biasanya kita gunakan kamera di laptop. Masalah kamera di laptop ni ialah kita tak boleh nak ubah dia punya sudut, angle-nya kita tak boleh ubah, ya. Ada yang nampak atas saja dan ada yang nampak bawah saja. Dan itu boleh kita ubah menggunakan handycam ataupun camcorder kita ini. Saya gunakan Sony HDRCX 210. Ini handycam yang lama. Saya pun rasa rugi. Ini adalah HD. Kualitinya baik juga. Gambarnya lebih baik. Dan kadang-kadang kita punya laptop tak berapa baik di segi kualiti gambar. Itu kalau kita gunakan laptop. Tetapi kalau kita gunakan PC pula, kita kena beli webcam untuk kita gunakan semasa meet dan semasa kelas online kita. Jadi apa yang kita perlukan ialah handycam atau camcorder kita, dan kita perlu dapatkan video capture. Video capture. Sebab dari cam ni tak boleh direct untuk kita sambung kepada laptop ataupun kita nak sambung direct kepada PC, kita tak boleh. Dia hanya membaca file yang ada dalam kita punya kamera ini. Jadi dia nak mengambil gambar, kita tak boleh gunakannya. Jadi apa yang perlu tadi ialah kita perlukan video capture. Kemudian kita perlukan kabel di sini, kabel HDMI, mini HDMI untuk kita sambungkan ke kamera dan laptop kita tu. Jadi kita tengok apa yang ada dalam ni. Yang ini saya beli di kedai N4 di Ipoh, iaitu 4K 4K USB 3.0 video capture. Okey, hanya ada satu, kita perlukan satu kabel lagi saja untuk sambungkan video capture ini ke kamera. Itu sahaja dan kita boleh terus gunakan handycam handycam kita sebagai webcam. Okey, saya ada buat video tentang unboxing dia dan bagaimana handycam ini berfungsi sebagai webcam. Jom kita lihat. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya, ZK Channel. Hari ini saya nak unboxing video capture. Okey, ini adalah 4K USB 3.0 video capture. Ini dia. Anda boleh dapatkan video capture ini di link yang saya akan letakkan di bawah nanti. Okey, kita cuba buka. Okay. Okey, di dalamnya ada ini dia. Lagi ada biasalah buku manual dan dua kabel
kabel yang diberi. Oke, kalau kita lihat di sini, ini untuk input untuk earphone dan untuk mic di sini, lubang di sini ya. Ini untuk earphone, untuk mic, dan ini untuk input HDMI-nya. Okey, di sini output. Kita bagi clear sikit. Ah, okey, ini untuk output di sebelah sini. Okey, jadi anda boleh dapatkan kamera ini di Yon Ipoh. Saya beli di N4 Camera Store Sdn Bhd di Yon Kinta City. Okey. Anda boleh cari kalau anda nak mendapatkan video capture ini. Okey, bagaimana nak guna? Nanti saya akan tunjukkan dan saya nak sambungkan saya punya webcam saya nak sambungkan saya punya video cam ini dengan saya punya PC. Okey, inilah sambungannya, sangat mudah. Kita hanya plug and play saja, tidak perlu install apa-apa program, cuma kita sambungkan mengikut kabel yang telah dibekalkan, sambung dan cucuk ke PC, sambung ke kamera dan ianya terus terpapar di kamera PC kita. Okey, jadi sangat mudah dan berkesan. Kita boleh letak di mana-mana kamera sudut yang kita fikirkan sesuai untuk meeting ataupun meet. Kita boleh gunakan untuk meet juga, tak ada masalah. Jadi sangat berkesan dan mudah digunakan. Okey, itulah perkongsian saya untuk anda semua tentang penggunaan video capture yang sangat mudah dan boleh kita gunakan untuk PC, laptop dan sebagainya. Jadi itu perkongsian untuk hari ini. Jika anda baru di channel saya, semoga anda subscribe, like dan share video ini jika ianya boleh mendatangkan manfaat kepada anda semua. Sekian, jumpa lagi di video-video akan datang. Assalamualaikum.